Jangan terkejut kalau melihat jumlah video di kanal YouTube Vicky Naki berkurang, karena Vicky telah menghapus videonya bersama Dayana. Apa yang terjadi? Melalui Instagram Live, Vicky Naki menjelaskan alasannya kenapa akhirnya menghapus video-video tersebut. No lag. Maybe kick. Tonight is not as good as the previous one because now we have it's so stupid. You said I'm stupid. Okay, I will pass it on the news because I like I'm stupid. No. Come on. Rupanya keputusan menghapus video dilakukan Vicky setelah dia bertanya pendapat pada Dayana. Aku tanyain itu konten kita di YouTube gimana? Kamu mau kuhapus apa enggak? Kata Vicky, dikutip kompas.com dari Instagram live-nya, Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021. Terus dia bilang, hapus, ya udah jadi nanti mungkin aku bakal hapus semua video-video aku dan Dayana karena itu permintaan dia, jelas Vicky Naki. Di kanal YouTube-nya, Vicky Naki memberikan keterangan kalau Dayana yang meminta semua video diubah menjadi mode privat. Dan kemarin juga karena, apa namanya, dia udah ngeblok aku, terus kayaknya dia udah nggak seneng. Jadi aku WA si Dayana, aku nanya, Dayana apa kabar? Harap kamu baik-baik aja, blablabla, yang gitu-gitu. Terus aku tanyain, itu konten kita di YouTube gimana? Kamu mau aku hapus apa enggak? Terus dia bilang, hapus. Ya udah. Jadi nanti mungkin aku bakal, apa namanya, hapus semua video-video aku dengan Dayana karena itu permintaan dia. Oke? Gak apa ya? Pesan dari Vicky Naki di YouTube itu mendapat 18.000 tanda disukai dan tidak ada satupun tanda tidak menyukai. Banyak netizen mendukung keputusan Vicky Naki untuk menghapus video Dayana. Hubungan Dayana dan Vicky Naki terus menjadi sorotan setelah Dayana meluapkan kemarahannya di Instagram sejak hari Valentine. Sempat menyampaikan permintaan maaf dan menyebut ada kesalahpahaman karena kendala bahasa, tapi sudah banyak netizen Indonesia yang dibuat kecewa dengan sikap Dayana. Imbasnya, hubungan Vicky Naki dan Dayana juga merenggang. Bahkan terakhir kali Dayana telah memblokir akun Instagram Vicky Naki. Subscribing to our YouTube channel and click the bell to be notified when we post new videos.